Oke kawan, selamat bertemu kembali di channel Petualangan Kang Able. Kali ini saya berada di salah satu waterboom. Waterboom yang tersembunyi di daerah Desa Paniis, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, yaitu waterboom Jarin Waterboom. Oke, kita eksplor keseruan kali ini ya. Ini sangat rekomen buat wisata tahun baru. Nah, ini adalah wisata waterboom atau kolam renang Jarin. Nah. Oke, kita kelilingin di sini ya. Halo, Dek. Halo, mantap. Dadah. Nah, ini adalah keseruan di waterboom Jarin Waterboom yang berada di Desa Paniis. Rute untuk ke sini yaitu kalau kita ngambil dari Majalengka Kota, kita ngambil ke arah Cigasong, Talaga, nanti belok di Sukamulya. Nah, kita menemukan dari Desa Paniis. Kalau rute dari arah Cirebon, kita ngambilnya dari perapatan Sukahaji, belok ke arah selatan. Nanti tembusnya lewat dari Kecilomas, nanti kita ketemu dengan Paniis. Oke kawan, ini adalah keseruan di Jarin Waterboom. Ini ada jembatan besi, dan ke bawahnya, nah ini ada sungai. Tadi saya lupa lagi, ini sungai apa ya? Ini tembusannya ke sungai yang tembus ke Cikeruh, Sukahaji katanya. Nah, itu ada prosotan yang warna-warni, 4 prosotan. Dan di sini airnya sangat murni, air dari mata air. Bukan air dari sedot atau gimana. Ini airnya sangat murni. Oke, kawan. Nah, ini tuh kita tanya-tanya. Aduh, Pak. Sejuknya apanya suasana sejuk dia? Ya, mantep. Mantep, Pak. Iya teh, sungai naon, Pak? Cipada. Cipada. Cipada ya. Itu anu tembusnya kena ke Cikeruh. Ya, Cikeruh. Oh, iya. Enaknya segar dia apanya? Segar. Desa Paniis Tarariis. Iya. Iis alami. Desa Paniis alami Tarariis gitu nya. Iya. Abi di YouTube di Majalengka. Majalengka kolon. Iya. Iya, benar. Nah. Ini sungai Cipada ya, Pak? Cipada, Cipada yang identik kalau di sini sungai itu banyak sekali bebatuan. Iya. Karena ini adalah termasuk dari kaki Gunung Ciremai. Dan di sini menyediakan tempat istirahat. Ada warung-warung. Ini sangat rekomen kawan buat wisata tahun baru. Dan ini jujur ini waterboomnya milik pribadi. Mungkin nama dari Jarin itu adalah nama pemiliknya atau nama anak dari pemilik waterboom ini. Nah, di sini juga banyak sekali buat spot-spot foto. Dan di sana kawan ada semacam gunung yang melengkung itu. Itu adalah anak dari Gunung Ciremai, yaitu Gunung Sela. Sela itu adalah semacam kalau kata bahasa Indonesianya, Sela itu pelana kuda. Mirip sekali dengan duduk tempat duduk di pelana kuda. Kalau istilah bahasa Sunda namanya sela. Kawan, dan di sini banyak sekali spot-spot foto. Ini sangat asik, kawan. Buat wisata anak-anak ke sini. Soalnya airnya jernih banget. Prosotannya sangat lumayan tinggi. Lumayan tinggi dan tempatnya sangat bisa dikatakan tersembunyi ya. Jadi kita itu masuk ke Desa Paniis. Dan di sana untuk mobil kita simpannya di alun-alun Desa Paniis, tapi untuk motor bisa masuk lagi ke kiri dan disimpan di dekat musola. Waduh, si bapak apa lagi nyari rumput ya, Pak? Lagi nyari rumput. Aduh, mantep, Pak. Banyak rumputnya, rumput hijau, Pak ya? Oke, mantap. Si bapak. Jadi ini suasana atau situasi lokasi waterboomnya dikelilingi oleh perkebunan warga yang sangat hijau asri di sini ya kawan. Dan di sana juga kelihatannya ada taman-taman bunga atau apa, ada semacam kebun durian juga. Oke kawan, kita ke sini dulu ya, kita keliling. Ya Allah ya Rob, ini asik banget. Teh lagi main ya teh? Oke, teh dari mana? Dari Majalengka. Majalengka aja di mana? Cicenang. Oh, dekat banget Cicenang, Tonjong. Ini suasana asik ya teh ya? Iya. Sejuk, tersembunyi, adem lah gitu. Iya. Sangat rekomendasi buat wisata tahun baru ya? Iya. Oke, makasih teh. Iya, kita mau. Oke, kawan, kita lewat lagi jembatan. Ini jembatan bambu yang di sini ya?
Tapi sangat kuat ini bambu, juga dari alasnya dari bambu bitung yang sangat besar. Dan ini ada tali dari rantai baja seperti ini ya kawan. Wow, ini sungai sangat asik. Sungai Cipada namanya ini teh. Ya Allah ini. Waduh si teteh teh. Ini kawan, ini adalah perosotannya, ada 4 jalur, lumayan tinggi, sekitar 5 meter lah untuk bisa meluncur ke bawah ini. Nah ini anak-anak lagi berenang. Aduh ya Allah, ini cuaca lagi siang hari jadi agak sedikit silau. Wow kawan, coba lihat airnya sangat jernih banget. Halo. Asik ada. Wah, asik banget di sini tempatnya ya. Oke, nanti kita keliling lagi ke sana. Dan di sini ada warung-warung makanan ringan. Ah, ada wisata keluarga nih. Ah, dari mana? Dari Wanajaya. Wanajaya. Padahal Wanajaya ada ya Jembar Waterpark ya. Suasana baru, Pak. Iya, bagus, mantap wisata keluarga. Oke, lanjut, Kak. Oke, ya kita jalan lagi ke sini ya, kawan. Nah, kita malipir lagi ke sini. Ini jujur asik banget. Ada. Ini asik banget tempatnya kawan. Sejuk, adem. Nah, kita bisa juga untuk duduk-duduk santai sambil melihat anak-anak yang lagi berenang di sana. Nah, ini juga ada ember tumpah yang kebetulan ini untuk sementara tidak difungsikan ya. Dan sana ada prosotan melingkar seperti itu. Teteh, maaf. Oke, kita jalan lagi ke sini. Awas, Dek. Aduh, udah cantik. Nah, kita berjalan di atas kolam renangnya di sini ya, kawan. Asik banget. Wow. Wow. Asik banget. Ini kolam renang cuma ada 1-2 kolam renang, tapi asik banget ini kolam renangnya. Jadi kita bisa bersantai ria. Rekomen banget kawan buat wisata tahun baru. Nah, ke sini. Soalnya sangat asik, sangat mantap ini. Wow. Ini ada prosotan. Kita bisa naik ke sini ya. Dan bisa melingkar. Ngejebur lah ini nama. Kalau ini adalah kolam untuk anak-anak dan yang ke sini kolam untuk dewasa. Soalnya agak dalam. Kalau ini dangkal. Deet lah sebutannya, nama deet. Oke kawan, kita kesini lagi. Asik banget yang lagi main-main di kolam. Mantap ini nanti. Rekomen. Dan jujur ini mata airnya mata air alami yang dari sumbernya dari atas sana kawan. Nah, sumbernya dari atas sana, mata airnya alami, jadi sangat jernih dan ini tidak memakai obat-obatan yang bahan kimia, kata pengelola. Astagfirullahaladzim. Ayo dadah. Lanjut balap ke sana. Ayo sini. Wah, asik banget itu. Ya Allah. Oke, kita lewat ke sini lagi ya. Ini tempatnya asik banget kawan. Ingat ya, masuknya kita ke Desa Paniis. Desa Paniis, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Kalau ke sini, jadi bisa lewat perempatan Sukahaji dan juga bisa lewat perempatan Cigasong yang belok kanan ke arah Talaga. Oke kawan, terima kasih sudah mengikuti video petualangan Kang Ablet menelusuri Waterboom Jarin yang berada di wilayah Desa Paniis. Oke, terima kasih. Sehat semuanya. Sehat lahir, sehat batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.